Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mr. Aka Alalakon. Di video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian tutorial cara mengganti atau mengupgrade antena remote Vizuo XS809S. Di sini remote Vizuo akan saya upgrade, akan saya pasangi antena di sebelah sini atau di sebelah sini boleh, antena WiFi. Antena WiFi dari TP-Link. Nah, di sini saya akan mengambil antena WiFi TP-Link ini untuk ditaruh di remote control drone saya Vizuo XS809S. Jadi, pertama saya akan buka antena yang ada di TP-Link ini dan akan saya letakkan di sini. Oke. Jadi caranya sangat mudah teman-teman. Kita cukup sediakan obeng saja, obeng seperti ini atau obeng yang include dengan drone seperti ini teman-teman. Ini obeng yang include kalau kita beli drone Vizuo ini. Dan kemudian kita sediakan juga obeng untuk membuka ini, tapi ini juga bisa digunakan untuk membuka atau menggunakan obeng lain seperti ini, nggak apa-apa. Oke teman-teman, ayo kita buka. Namun jangan lupa teman-teman, kita sediakan solder ya, sediakan solder untuk memasang antena ya, memasang bagian mesinnya nanti. Dan juga solder ini juga bisa digunakan sebagai alat untuk melubangi bagian sini teman-teman, untuk memasang antena ya. Oke, kita buka sekarang teman-teman. Kita buka. Sebelum melanjutkan menonton videonya, klik subscribe dulu guys, karena klik subscribe itu gratis, kamu tidak rugi. Oke teman-teman, ini sudah saya buka. Sudah saya buka, tinggal mengeluarkan bautnya dulu. Keluarkan semua bautnya, jangan sampai hilang teman-teman. Kita ke pinggirin. Oke, jadi ini kayak gini teman-teman. Kita buka seperti ini. Jadi nanti kita akan mengganti bagian antenanya, bagian di sini teman-teman, di sini. Antena yang asli kita lepas dan menggantinya dengan antena WiFi TP-Link. Oke, sebelum itu teman-teman, kita sekarang buka dulu. Oke teman-teman, ini sudah saya buka. Saya mengupgrade drone saya ini, remote drone saya ini dengan menggunakan barang bekas teman-teman, jadi tidak perlu biaya. Jadi kita buka bagian sini teman-teman, bagian antenanya ini. Oke, kita buka. Terima kasih.
mesinnya. Pertama kita buka anunya dulu biar lebih gampang. Kita buka dulu. Buka bagian dalamnya. Jadi seperti ini teman-teman. Taruh ini. Kita ke pinggirin saja drone-nya. Ini ada kabel inti, bagian sini kabel inti. Sini kabel inti teman-teman. Terus saya fokuskan dulu. Nah, jadi ada kabel inti dan kabel ground. Jadi untuk kabel inti kita akan pasang ke bagian antena yang tadi yang kita lepas, ke bekas antena yang kita lepas, dan bagian yang serabutnya ini ke ground teman-teman, ke sini. Jadi yang inti itu di tempat antena yang asal yang ini di sini, kemudian untuk ground yang ini di sebelahnya teman-teman, yang ini yang besarnya ground. Oke teman-teman, kiri saja teman-teman, di sini saja menurut saya begitu, di sini. Jadi kita lubangi di bagian sini teman-teman. Oke teman-teman, kita lubangi pakai solder saja teman-teman. Oke, kita coba. Oh, sudah bisa teman-teman. Jadi kita pasang dari dalam dulu. Kita pasang dari sini. Kalau sudah pas.
Saya pakai kunci ini, teman-teman. Biar lebih mudah. Ya, kadang ada yang enak, kadang nggak enak, teman-teman. Katanya sih, oke, kita kencengin pakai ini. Oke, sekarang waktunya kita untuk menyebar antena ke bagian remote, teman-teman. Oke. Saya membuat video. Oke, saya kasih solder dulu, kasih timah dulu agar nanti ada kemudian tinggal belangnya, teman-teman. Kita tinggal masang tangan. Grillnya sudah terpasang, teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini, kita pasang lagi baterainya, teman-teman. Kabel yang menghubungkan ke baterai. Ini plus. Sini, yang lain, teman-teman.
sudah. Oke, kita tes saja. Ya, nyala teman-teman. Sekarang kita tinggal pasang saja. Antena wifi-nya. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Ini. Oke teman-teman. Kita bisa tes jarak nanti ya. Kita tes di lapangan atau di halaman rumah. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan di video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan saya juga lebih semangat membuat video-video selanjutnya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.